Banyak juga sih bang, tapi bang, yang satu saya ingat ada dulu 2004 kita lagi main di Aceh. Well, untung kita pulang bang, tanggal 14 atau 16 Desember, setelah itu tsunami. Itu saya ingat tuh pertama tuh, saya ikut turnamen, kita ikut turnamen gubernur Aceh, di Aceh itu Abdullah Puteh. Terus kita main tanggal 14 atau 16 kalau nggak salah tuh, kita pulang, selesai turnamen tuh kita pulang. Tanggal 26-nya tuh tsunami, iya bang. Jadi ya bersyukur sekali tuh bang. Ada beberapa kali gitu bang, kalau nggak salah yang bom Bali juga tuh. Bom Bali juga kita habis main Copa kalau nggak salah di Badung, lawan Persikabo Badung. Hari Jumat kita pulang kalau nggak salah. Sabtu tuh bom Bali 2 meledak. Kalau nggak salah itu, ya itu. Ada beberapa kali gitu yang kayaknya, wah ya ampun. Puji Tuhan banget, kita tuh bagi masuk. Iya. Jack, gimana ya supporter yang kalau dulu waktu zaman saya, karena belum terlalu ada media sosial, saya jujur aja ya bang ya, karena belum terlalu ada media sosial, saya lihat Jackmania tuh supporter yang wah keren lah, mereka datang ke lapangan, ke stadion tuh cuman pure untuk mendukung Persija, pure untuk mendukung pemain, nyanyi, gak berhenti-berhenti, itu aja, gak pernah yang mereka yang namanya tuh maki-maki pemain, demo-demo, mungkin maki lah mereka ya, wajar namanya supporter ya. Maksudnya demo-demo pemain, serang pemain di ini. Karena dulu bukan, mungkin kan bukan zamannya medsos kan. Jadi saya melihat, wah Jackman itu supporter yang benar-benar murni cuman datang ke stadion buat dukung kita bertanding. Gak ada tuh yang namanya, mungkin ikut-ikut politik, ikut-ikut isu-isu apalah di lapangan. Demo-demo manajemen lah, kalau prestasi lagi jelek apa kayak gimana, gak ada bang, mereka cuman murni aja gitu. Kalau sekarang ya kita wajar karena keadaan juga berubah, jadi ya wajar aja kalau mereka kayak gitu, bersikap kayak gitu sekarang, maksudnya berubah juga, supporter-supporter sekarang berubah gitu. Kalau kerinduan sama itu ya selalu ada gitu bang, selalu ada, saya selalu bermimpi gitu dari dulu, pengen selesaiin karir tuh di Persija gitu, tapi saya berserah aja, kalau bisa saya selesaiin karir sama Bali United, saya bersyukur, kalau bisa saya selesaiin karir sama Persija, ya saya juga bersyukur, karena itu memang impian saya gitu aja, saya sih ada gitu bang, kalau dibilang ada banyak impian ya ada, saya selalu ada dari dulu bang, saya bilang. Saya pengen mulai karir di Persija, saya pengen akhirin karir Persija. Tapi kalaupun nggak terjadi, di mana aja saya ikut aja, siap aja. Saya selalu bilang target saya sampai umur 40, bang. Iya, saya selalu bilang gitu, bang. Sampai umur 40 saya mau main di bola gitu, mau main bola. Cuman saya kembaliin kalau misalnya memang kehendak Tuhan saya sampai umur 40 saya jalan. Kalau enggak juga, kalau mungkin sampai umur 50, enggak tahu juga. Saya ikut aja. Ada bang, tapi saya enggak kepikiran. Sekarang itu saya belum ada kepikiran gitu bang. Saya ada gitu, ada memang pengen buat SSB. Tapi ketika saya udah berhenti main bola gitu, udah benar-benar berhenti mungkin, saya bikin SSB, tapi nggak ada kepikiran sih bang. Saya pengen ngelatih aja gitu, misalnya ngelatih sama tim apa gitu, saya belajar dari bawah gitu. Soalnya kan ngelatih SSB kan itu butuh tenaga, waktu juga bang. Saya nggak mau setengah-setengah juga. Soalnya anak kecil ini, wah bahaya ini kalau kita nggak bentuk bener-bener, antara dia jadi bagus atau nggak bagus udah gitu aja kan bang. Saya nggak mau buat kalau misalnya pengen terjun jadi pelatih. Saya pengen pure bener-bener fokus saya buat ngelatih anak kecil aja gitu. Kalau sekarang saya pikiran saya pengen ngelatih sampai ke tim nasional gitu bang, mimpi saya gitu.
Jadi saya pengen mulai ya mungkin dari SSB atau dari akademi, tim apa gitu. Terus jadi pelatih di senior, pelatih di timnas, pelatih di klub apa gitu. Oh, banyak bang, kalau mau tanya momen-momen. Aduh, saya tarkam dari saya kecil bang, dari kelas, mungkin dari SD saya udah tarkam. Jadi zaman dulu gini bang, SD saya tarkam di daerah Pondok Gede itu. Jadi kalau saya boleh main, kalau dia bikinin ukuran gitu bang. Dia kayak bikin, kayak bukan gawang ya, apa gitu dia bikin ukuran gini, dari kayu gitu bang, kotak. Kita harus jalan masuk di situ. Kayak ukuran buat orang gitu. Jadi kalau saya lolos, nggak kena mentok gitu, boleh main. Yang boleh mentok itu cuman kiper aja. Jadi boleh lewat umurnya. Jadi zaman SD itu saya udah tarkam bang. Dari kecil tuh saya udah diajak main tarkam di Pondok Gede. Mungkin lapangannya masih ada kali itu, di lapangan di dalam rumah-rumah apa, di dalam perkampungan gitu, daerah komplek DDN itu, saya ingat banget sampai sekarang. Terus terakhir saya tarkam di Blitar, saya digebugin orang. Dikebutin. Karena ribut kan, final kan. Saya sama teman-teman saya dipukulin orang. Lapor ke polisi bang, karena final lapor ke polisi, divisum, bikin laporan, terus malah jadi dapat uang banyak. Karena dapat ganti rugi kan, ganti rugi dari panitia langsung. Kalau enggak panitia sama polisi ditangkap, jadi dapat duit banyak saya di Blitar. Aduh. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.